Pembalap World Superbike atau WSBK dari tim Honda Racing atau HRC, Xavi Vierge datang lebih awal ke Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB sejak 4 hari lalu. Pada Senin 31 Oktober 2022, Xavi Vierge tampak sedang menjajal sirkuit Mandalika menggunakan sepeda. Hal itu dibagikan dalam Instagram story @xavivierge_97 Senin 31 Oktober 2022. Dalam video yang dibagikan di Instagram, Xavi Vierge menulis "Discovering this amazing circuit" dengan memberikan tanda lokasi Mandalika International Street Circuit sembari memberikan emotikon senang. Setelah menjejal sirkuit Mandalika, Xavi Vierge menulis bahwa dia menemukan sirkuit yang menakjubkan. Sebelum menjejal sirkuit Mandalika, Xavi Vierge juga tampak membagikan aktivitasnya bersepeda di luar kawasan sirkuit Mandalika. Ia juga naik perahu kayu nelayan dan berlibur di Gili Nanggu, Sekotong, Lombok Barat. Dalam video yang dibagikan, ia sangat menikmati liburan di Lombok dan tampak seorang pemilik warung membawakan nasi goreng untuknya. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria mengatakan pihaknya belum mendapatkan jadwal kedatangan kru ofisial dan pembalap WSBK. Namun, dia sudah mendengar bahwa ada seorang pembalap WSBK yang sudah datang ke Lombok. Saya dengar dari sosial media ada pembalap yang terbang dari Bali ke sini, Lombok. Cuma saya belum tahu pasti. Saya sudah kontak melalui sosial media cuma belum balas, kata Priyandi usai rakor persiapan WSBK Mandalika di Mataram Senin 31 Oktober 2022. Pria yang biasa disapa Andi ini mengaku senang jika ada pembalap yang datang lebih awal ke Lombok. Sebelum perhelatan WSBK Mandalika pada 11 sampai dengan 13 November mendatang, mereka bisa menikmati keindahan alam Pulau Lombok. Itu yang kita harapkan. Kalau mereka merasa Lombok seperti rumah sendiri, silakan datang semau-maunya. Saya senang sekali, ungkapnya. Diperkirakan para kru ofisial dan pembalap WSBK akan mulai berdatangan pada awal pekan depan, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ia menyebutkan jumlah kru ofisial dan pembalap WSBK yang akan hadir lebih dari 750 orang.